Pemirsa, aksi pencuri helm di sebuah rumah makan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan. Satu pelaku tertangkap usai terlibat perkelahian, sementara satu pelaku lainnya kabur. Aksi pencuri helm di halaman parkir rumah makan di Jalan Bunga Rampai Raya, Malaka Jaya, Duren Sawit terekam kamera pengawas. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor mencuri helm di sepeda motor milik seorang pengunjung rumah makan. Aksi pencurian di siang hari itu terpergok seorang karyawan rumah makan. Pelaku sempat terlibat perkelahian dengan karyawan. Satu pelaku tertangkap namun satu lainnya kabur. Nah, terus teman aku ngeliat ke motor aku, lah helm lu mana Son, kok helm lu gak ada? Lah iya. Terus kata ibu-ibu, itu kali itu yang dibawa apa kolong mobil abu-abu. Pas aku lihat, oh iya pas aku samperin bener helm aku. Lihat itu dilempar katanya, ada yang lempar. Tapi posisi mbak lagi makan? Lagi makan, lagi iya lagi cerita juga, lagi makan. Oh, berarti yang diambil helm? Helm. Berapa bing? Satu. Padahal yang nangkut dua. Yang diambil helm aku doang. Pelaku dan barang bukti telah dibawa ke kantor polisi, sementara pelaku yang kabur diburu petugas.